Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya cintai para peserta didik baru SMP Negeri 5 Batu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat nikmat berupa sehat. Semoga senantiasa rahmat nikmat sehat ini bisa kita syukuri bersama dengan kita memperbanyak ibadah, kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat? Kok ngantuk? Nah, itu enggak boleh ngantuk. Ayo tetap semangat. 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 Nah, kita buang karena obat satu-satunya ya di dalam masa yang seperti ini, di sana sini di lockdown ditutup dan lain sebagainya, hanya satu semangat yang bisa menyembuhkan, yaitu semangat kita untuk melawan segala sesuatu. Karena Allah menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia sendiri mau berikhtiar merubahnya. Untuk itu kita basmi bareng-bareng. Kita akan nantinya kita berdoa kepada Allah, semoga kejadian yang seperti ini cepat berakhir. Pandemi ini cepat berakhir. Tidak ada yang namanya pandemi. Kita bisa ketemu tatap muka, face to face, bertatap-tatapan muka. Jadi kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan hari ini saya dibagi oleh Bu Dewi. Bu Dewi itu selaku kesiswaan sama Bu Jenita, saya dikasih tugas. Tugas saya untuk memperkenalkan, pertama, kalau kemarin sudah diperkenalkan ya? Sudah diperkenalkan apa belum? Oh belum, berarti belum tahu nama saya ya? Wah maaf, berarti saya perlu memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin Zuhri. Panggilannya, lebih kerennya Pak Zuhri. Muhammad itu artinya orang yang terpuji, maulud melahirkan, din agama, Zuhri yang suci. Manggala manggil saya yang Zuhri aja. Zuhri artinya suci. Pak Zuhri, nah, Pak Suci. Daripada nanti kalian manggil saya Pak Din. Wah, pikir Pak Mudin ya, Pak Mudin ya bagian dungo. Akad nikah gak apa-apa, ya. Dungo ini mau mati sih susah. Manggala gak mau, panggil aja nama Zuhri. Golek celuk, Mat, mati itu tamat tuh, mati. Saya masih pingin berikhtiar lagi lah, meningkatkan ibadah. Karena dalam kehidupan ini kita harus memperbanyak ibadah. Kebetulan Pak Zuri kebagian di sekolah mengajar pendidikan agama, pendidikan agama dan budi pekerti. Terus ditambah tugas tambahannya, sementara ini membantu Bapak Kepala Sekolah di Wakil Kepala Sekolah. Sudah itu tidak usah diperpanjang, kita masuk ada pada materi yang akan kita bahas hari ini. Jangan ngantuk ya, tetap semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sholat alaihi Gus. Gini anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang religiositas di masa pandemi. Apa yang dikatakan religiositas di masa pandemi? Jadi di masa yang sekarang ini, di sana sini
orang mau keluar tidak boleh, yang mau masuk ke Kota Batu tidak boleh, yang mau masuk Kota Malang tidak boleh, mau masuk ke Kabupaten Malang juga tidak boleh. Ini dalam rangka apa? Membatasi kegiatan kita. Nah, apa yang harus kita ambil hikmah di dalam kegiatan yang seperti ini? Jadi di kegiatan yang seperti ini kita diajarkan, ya, apa yang diajarkan? Kita harus pandai-pandai berikhtiar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Hari ini kita diajarkan oleh Allah, diajari oleh Allah. Untuk apa? Kita harus pandai-pandai berikhtiar. Karena kita sebagai makhluk Allah di bumi, nah, manusia sebagai makhluk Allah di bumi, kita harus berikhtiar di bumi. Kita juga ada namanya hablum minan nas, hablum minallah. Ada dua pokok yang akan kita bahas di sini yang menjadi dasar kenapa kita harus berikhtiar. Nah, mungkin anak-anak juga sudah belajar bersama, ya. Mungkin sudah banyak sekali pamflet-pamflet, poster-poster di situ. Kita harusnya tidak usah takut dengan adanya corona. Kenapa? Corona ini merupakan pembelajaran buat kita semuanya untuk lebih dekat kepada Allah. Tidak usah kita takut. Kita harus bisa melawannya. Seperti kalau kita takut, Allah mengatakan, "Ana idza dzani abdi," saya ada pada prasangka melihat sampai wedi ketularan corona dan sebagainya, itu pun akan terjadi. Di sini Pak Zuli akan ngajak sampean semuanya belajar tentang yang di poster-poster itu sudah baca kan, ya? Di pamflet-pamflet banner-banner itu ada prokes. Nah, ada gambarnya orang yang ditutup mulutnya. Harusnya Pak Zuli ini ada gambar. Tapi gambarnya kayaknya Pak Zuri ini lupa naruhnya di mana tadi. Lupa tadi taruh mana ya. Maaf anak-anak, karena nggak biasa syuting. Nih, saya kasih contoh. Di sini yang pertama. Nih, pernah lihat kayak gini? Ini namanya protokol kesehatan yang pertama, memakai masker. Yang kedua, kita lihat nih. Mencuci tangan, ya, pinter. Yang ketiga, ini ada, kelihatan? Menjaga jarak. Seperti saat ini kita lagi jaga jarak. Saya di sini, di dalam kamera, amen, di luar kamera. Yang selanjutnya adalah menghindari kerumunan. Yang terakhir, mengurangi mobilitas dan interaksi. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, pertemuan kali ini, kita akan bahas bersama apa hakikatnya. Di dalam agama kita diajarkan yang pertama dari 5 prokes tadi. Yang pertama tadi apa? Iya benar, memakai masker. Nih contoh, memakai masker. Kenapa kita diperintahkan untuk memakai masker di masa yang sekarang ini? Ternyata itu bentuk, salah satu bentuk kasih sayang Allah. Sekarang semakin marak, ya. Nah, anak bisa tahu sendiri. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
Aulias bu. Barang siapa orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, berkatalah yang baik. Aulias bu atau dia. Dengan kita pakai masker, kita sudah pembatasan biar kita tidak. Nah, cek nggak akeh kakean ngomong. Kan kate ngomong wega. Ku ababe nempel deh masker, ambune gak enak. Ini salah satu bukti kasih sayang Allah. Dengan adanya pandemi ternyata Allah masih sayang dengan kita. Kita diperintahkan untuk pakai masker biar tidak banyak bicara. Makanya sama kalau sekolah mungkin kayak ngomong guyon ambek koncone, tapi di rumah kami tetap pakai masker, tapi ada aktivitas lain, apa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Salamatul insan fi khifdhi lisan, selamatnya menungso ya dari lisannya. Paham? Jadi yang pertama tadi apa? Memakai masker. Tujuannya apa? Kita suruh memakai masker, ternyata di pandemi ini kita dibelajari oleh Allah. Karena kita kalau diingatkan orang tua, diingatkan bapak ibu guru, mungkin tidak bisa, karena kita belajar mungkin di rumah banyak, terlalu banyak bicara. Tapi Allah langsung memberikan tarbiyah kepada kita, pendidikan kepada kita memakai masker. Karena adanya virus, maka kita disuruh memakai masker, biar disaring dulu dengan masker yang kita pakai. Kenapa? Membatasi komunikasi bicara kita. Karena yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lek iso ngomong sing apik, luwe apik men. Allah langsung ngajari kita. Satu. Yang kedua, kita diajarkan oleh Allah dengan adanya protokol kesehatan yang tadi nomor dua apa? Iya, benar. Siapa jenenge Amir? Mencuci tangan. Dengan mencuci tangan ini kita disuruh apa? Diajarkan oleh apa sama Allah? Kita diajari untuk menjaga kebersihan. Cuci tangan pakai sabun. Mau melakukan apapun kita juga harus cuci tangan. Di dalam Islam sendiri juga diajarkan. Tatkalanya kita mau makan, cuci tangan. Dan kalinya kita mau sholat, kita suruh wudhu. Mau tidur, kita wudhu. Mau mandi pun kita juga harus wudhu. Bahkan kalau Islam mengajarkan wuslah, mandi, itu kita harus. Kalau dalam Islam dikatakan cuci tangan ini di ajaran Islam sudah ada. Apa Nana? Iya, tentang tohar bersuci. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tercinta kepada orang yang mutatahhirin, taubat dan tawwabin, dan mutatahhirin, orang yang suka mensucikan diri. Cuci tangan. Kenapa? Awal segala sesuatu dari tangan. Hati-hati. Kita diajarkan oleh Allah di sini, kita suruh sering-sering mencuci tangan. Kalau dalam Islam lebih sempurnanya adalah dengan berwudu. Indah tidak kurungan ini? Nah. Jangan bertanya, kita lanjut ya. Jadi dengan adanya corona, kita suruh cuci tangan ini jelas. Yang kita biasanya tidak pernah cuci tangan. Kalau zaman dulu mbak buyut kita di rumah itu pasti ada gentong depan rumah. Itu pakai cuci tangan itu pasti ada. Gentong dibolongi kayak di sekolah kita di depan itu ada. Pas nanti anak-anak masuk bisa dilihat. Kayak bom. Nah, itu pakai cuci tangan. Keluar dari mana, dari Tegal, dari sawah dan sebagainya, belum masuk rumah cuci tangan, digentong, cuci kaki, cuci tangan. Mbah buyut kita udah ajarannya seperti itu. Memang kita sering melupakan sejarah.
Paham ya? Cuci tangan yang kedua. Yang ketiga, kita diajarkan tadi apa? Di protokol kesehatan, menjaga jarak. Kenapa? Kita kalau disuruh menjaga jarak, tujuannya apa? Kita bertidak apa ya? Menjaga jarak di sini itu bukan jarak komunikasi yang lain, tidak, tapi secara batiniah. Manusia itu ada zahir, ada batin, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hati kita harus selalu terpaut, saling komunikasi. Kita diajari apa? Untuk bisa mengolah hati kita dengan jarak yang jauh tapi tetap dekat di dalam hati. Ana urid wa anta turid, saya ingin dan kamu ingin. Saya ingin ketemu, tapi tidak boleh diatur dengan jarak. Sampai dengan saya ingin ketemu saja nih, kami dekat, ingin komunikasi. Dijelaskan dalam hadis Nabi, ikmal li dunia kaka annaka ta'isu abada wa'mal li akhirata kaka annaka tamutu ghadan. Apa maksudnya? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati atau pergi di esok hari. Apa maksudnya? Ya ini, kita tetap, meskipun saya di rumah, saya di sekolah, sampean di rumah, tetap meskipun diatur dengan jarak yang sangat jauh, tapi hati kita tetap terpaut. Oh, itu guru saya sebagai murid harus baik, tetap belajar dengan baik. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang nomor 4 tadi apa, Nana? Nah, sebelum masuk pada menghindari kerumunan, masih dalam menjaga jarak. Di sini, di dalam menjaga jarak ini, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, ada kitab Alala, anak kalau ngaji itu dijelaskan di situ ada sebuah syair, anil mal ila tas'al wasal al-qarinihi fa'innal qarin nabil muqarini, yang tadi jotakon songkau si citakono kancani krono sa temene konco manut kangen jani. Di sini apa maksudnya? Kita harus bisa menjaga jarak. Kita harus pandai-pandai memilih teman. Teman yang baik, ya itu konco ini. Lek sing jelek, tidak usah. Sing bolosan, jijri, ora usah. Cari teman yang diam, yang rajin ibadah, yang rajin ngaji. Sing sekolah yang pinter, kancane. Sing goblok, sing males, gak usah dikancani, gak usah didoi, tapi kita doakan biar dia dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Yang keempat, menghindari kerumunan. Lek kerumunan itu apa biasanya? Kruyuk-kruyuk, numpuk-numpuk. Asale penak, lek ngelumpuk oleh berkat orang popo. Berkat apa? Berkati Gusti Allah. Dengan apa? Berzikir, meskipun kita jauh jaraknya. Menghindari kerumunan, kita tetap berkerumun, hati kita mendekatkan diri kepada Allah. Geruduk-geruduk ya lu nang Gusti Allah. Nanti geruduk-geruduk ya. Bahasa Indonesia apa ya? Geruduk-geruduk itu berbondong-bondong. Nah, kita menghindari kerumunan yang berada di sekolah. Nanti kalau kalian sudah bisa masuk sekolah, tetap akan diatur. Tetap bisa masuk sekolah kita. Mudah-mudahan di tanggal 21 nanti kalau udah masa PPKM ini berakhir, kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Ini kita atur nanti. Mulai sinau di sekolah, tapi ada aturan jarak tempat duduk dan sebagainya. Mari pelajaran sudah langsung pulang, tidak usah gerombol-gerombol di sekolah. Langsung pulang, kerjakan tugasnya. Mau bergerombol di lapangan, cici di pojok lor, cici pojok tidur, cici pojok etan, cici pojok kulon. Bergerombol, tapi bergerombol, tapi itu bukan berkerumun. Ya. Jadi kita harus, maksudnya apa? Menghindari kerumunan, kita harus pandai-pandai berintrospeksi diri. Ya. Kudu pintar milih konco.
di belajar tidak berkerumun, tapi sambil kita mencari, oh kalau sing api, kalau sing ini, gak usah kita dekati. Yang kelima adalah kita mengurangi, mengurangi apa tadi, anak-anak? Naik mobil, ngawur, mobilitas. Nah, ini ada mobilitas, mobil, sana. Nah, gak usah lo julid-julid, gak usah mengurangi mobilitas dan interaksi. Kita harus banyak berintrospeksi, mendekatkan diri kepada Allah. Kita berbanyak doa kepada Allah, semoga pandemi ini cepat berakhir dan cepat dihilangkan oleh Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Yang terakhir apa ini? Anak, sekali lagi, mengurangi mobilitas dan interaksi. Dia nganggur-nganggur, dia orang kan ada tuh biasanya di masjid, di musala. Perbanyak aja zikir itu. Shalawat bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Dia nganggur-nganggur, mending itu aja. Mencari tugas. Allahumma sholli. HP ini dicekel, ambil dulu tugas yang dikerjakan, ambil baca salawat tibil kulo, gak usah, wes gak usah. Cuma ini kalau kegiatan ngerjain tugas malah gue spek dalam ngalor ngidur ngalor ngidur grubias merongos wes kecelakaan. Sing susah sopo sampean lebih lebih susah orang tua. Paham ya? Lima hal ya kita lakukan. Yang pertama, satu, mengurangi mobilitas dan interaksi. Yang kedua, apa ini? Menghindari kerumunan, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah memakai masker. Dan ikhtiar terakhir, saya mengajak kepada saya pribadi dan kalian semua, ayo, ini adalah ujian dari Allah. Kita akan dilihat sama Allah. Katakan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita dalam keadaan yang merugi ilal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amil sholihat dan beramal sholeh. Ayo jadi orang yang beriman, sholatnya sing rajin, amal sholeh ya apa, wong tuwa apik, taat nang wong tuwa, taat nang bapak ibu guru, nang kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ayo kita berjuang bersama, kita lawan corona dengan bertebar iman dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu iman dan bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anak yang sholih dan sholihah, ilmu kita manfaat dan barokah. Dan semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah di surganya Allah bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang sholih dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian anak-anak yang bisa Pak Suri sampaikan. Satu hal sebelum saya tutup dari rangkaian yang saya sampaikan tadi, saya minta satu kepada kalian untuk mengerjakan tugas, nggak berat. Kalian menulis, ditulis aktivitas kegiatan yang sudah kalian lakukan dalam bentuk ikhtiar pendekatan diri kepada Allah di masa pandemi. Apa yang selama ini lakoni di masa pandemi ini bentuk pendekatan diri kepada Allah, paham? Ya, nanti biar sama Bu Janita tugas itu dituliskan atau bisa di melalui apa Google Classroom mungkin ya, nanti mungkin itu yang bisa Pak Suri sampaikan. Sekali lagi, kalau ketemu orang singelek ini, orang usah diuring-uring, orang usah dipendeli Pak Suri.
Kalau sang kalau diceluk kan mereka kan tempilingan tak pantas. Mereka pantas tak usah. Dan canggih Pak Zuri minta maaf. Bapak sudah ada ucapan di kalau yang kurang berkenan. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak kalau keluar pakai masker. Mengurangi rasan. Allahumma shalli ala Muhammad.